Nah, sebelum kamu lanjut nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe. Subscribe this channel. Nyalakan loncengnya juga ya. 3, 2, 1. Udah. Nah, gitu dong. Thank you ya udah subscribe. Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Chef Bondan dalam acara Selebriti Masak, di mana masak murah jadi istimewa. Nah pemirsa, kali ini selebritinya muda, cantik, funky abis. Makanya gue dandanannya funky supaya nggak kalah keren sama dia. Siapa ya selebritinya? Semenjak ada dirimu, na 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 na. Metalman funky gue hari ini, gile, gimana anak lu akan lihat gue nih. Oke, gak apa-apa. Pemirsa, hari ini kita udah sampai di rumahnya selebritisnya ya, di daerah Cinere. Nah, kira-kira bisa gak artisnya hari ini ya? Ya, kita mendingan ketok aja deh pintunya ya, siapa tahu udah nunggu di dalam. Assalamualaikum, Kulon Won. Chef Won dan apa kabar? Hai. Ini selebritinya Anditi. Halo ya. Aduh, gimana? Yuk, mari. Udah siap kita masak? Pastinya. Pasti. Terus kan harus masuk. Boleh, silakan dulu masuk yuk. Oke. Sudah siap menerima tantangan kita? Siap dong. Siap berbecek-becek? Jadi gue harus berbecek-becek ya? Iya dong, pasar tradisional. Tantangannya jadi gue harus ngapain nih? Harus belanja-belanja? Udah tahu rules-nya? Aturannya? Belum, gimana? Nah, ini aku udah buatin si apa yang harus. Nah, ini ada dua masakan nih sebenarnya. Ada dua masakan pemirsa. Jadi masakan pertama itu kita berkaitan dengan cumi. Ya kalau di bahasa Indonesiain mungkin apa ya? Cumi goreng apa atau tumis dengan pineapple. Nanti yang kedua, masakan yang kedua itu minuman sebenarnya. Namanya Red Rubis atau ya mungkin Merah Delima lah. Oke. Apa? Ini biayanya sama daftarnya. Hah? Rp5.000 doang. Banyak pemirsa. Kayaknya harus usaha banget. Oh iya. Nawar-nawar ya kan. Kalau perlu gue ngamen kali ya. Iya iya. Ya. Sip. Gue terima tantangan ini. Sip. Okay, sip. Good luck ya. Oke. Sekarang gue ke pasar ya. Ya. Dadah. Hey, hati-hati ya. Yuk. Nah pemirsa, Anditi udah ke pasar. Ini ada camilan, cek dulu ya. Habis sisa lebaran nih. Aduh, wah ada kita mede kesepahan gue nih. Ntar ya. Lumayan. Pemirsa, sementara Anditi ke pasar. Ya elah, gue lupa lagi nanyain. Dapurnya di mana? Biar gue cari sendiri deh dapurnya di mana. Pasti juga di belakang-belakang. Jadi tutup dulu ya. Jangan kemana-mana pemirsa. Tetap bersama saya, Chef Bondan dalam acara Selebriti Masak. Di mana masak murah jadi istimewa. Cacu. Halo pemirsa Selebriti Masak. Sekarang gue udah ke pasar nih. Tapi gue bingung nih dikasih sama Chef Bondan menunya dua. Sedangkan uangnya cuma Rp25.000. Pusing gak? Yang pertama tuh tumis cumi dengan sayuran dan nanas. Terus yang kedua Red Rubis atau Merah Delima. Tapi Rp25.000. Aduh, mana cukup? Nih, lihat nih. Ya udah deh gue coba ke pasar. Pemirsa, sekarang saya
udah sampai di Pasar Pondok Labu. Tuh, Pasar Pondok Labu. Karena menu utamanya itu tumis cumi, kayaknya gue nomor satu cari cumi dulu deh. Ya udah, tapi gue bingung di mana nih. Tanya dulu yuk, yuk. Ibu, tempat jual cumi di mana ya Bu ya? Sebelah sini nggak ada deh. Oh, terus di mana dong? Oh, di sana. Iya. Itu pasarnya becek dong Bu ya? Iya, becek. Aduh Bu. Cumi di mana ya? Cumi di belakang. Di belakang ya Mas ya? Tapi kayaknya ini ada kelapa nih. Saya butuh kelapa buat merah delima. Pak, saya mau dong kelapanya Pak. Berapa ya Pak? Kalau 100 mili tuh berapa sih? Santannya 100 mili, berarti harus di ini dulu nih Pak. Di apa? Mau dong berapa sih? 3.000. Kurang dong. Kurang. Ya Mas, 2.000 ya? Ya? Di parut. Ya, di parut ya. Thank you. 2.000. Dapat 2.000 Mas, lumayan. Lagi. Sekarang kita cari cumi ya. Mas, cumi di mana ya Mas? Oh, di dalam belakang. Ke sana ya? Yuk, 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 kita cari cumi sekarang. Ibu! Ya. Ini berapa ya Bu? Kalau apa, 200 gram? 6.000. Jangan mal-mal dong Bu. 3 aja deh, 3. 6.000. Coba deh. Tapi kurang ya Bu, saya nggak mau dulu. Berapa ya? 3.000 ya Bu? 3.000. Kan cuma 2. Mbak kasih 5 lah. Ya 5. 5 aja ya. 3.000 deh, 3.000 ya. 3.000 penuh garam. 4.000 deh, 4.000 ya. Nih, pemirsa. Dapat 4.000. Nih, dapat cuminya. Nyanyi dong. Nyanyi. Ntar kesini lagi deh. Beneran. Ntar bohong lagi. Pramas, pramas. Dah, Ibu. Ya. Mungkinkah salahku yang tak pernah tahu. Ibu, ya. Mau itu dong Bu, bawang. Bawang putihnya 3 siung, tomatnya 1 buah, nanas 1 buah. Ya. Seledri ada Bu? Ada, segini. Ini berapa nih? 500 deh. Ya. Daun ketumbar? Daun ketumbar enggak. Ya udah itu dulu deh Bu. Kalau wortelnya berapa ya Bu? Satu kilo. Satu enggak cuma satu piece doang. Terus ini berapa nih? Ini 2.000. 2.000 nih. 2.000. Udah semua kan Bu? Udah, tinggal wortel. Nanas. Oh, ini ada satu. Nanas berapa tuh Bu? Nanas 4.000. 3.000 ya. 3.000. Bu baik deh. Ya, asik. 3.000. Terus wortel Bu? Wortelnya satu aja berapa nih Bu? Ini berapa Bu? Udah gopay aja. Baik, makasih ya Bu. Jadi semua berapa? 2.500, 3.000, 3.000, 6.000 ya? Iya. 6.000 ya, makasih Bu. Ibu punya bengkong nggak? Bengkong nggak. Mau deh. Aku mau dua. Dua. Berapa ini Bu? 2.000. Bukannya cuma 1.000? Bukan. Kilonya 4.000. Terus sekilo tuh dapat berapa Bu? Dapat 3, gede-gede. Nah berarti kalau ini 1.500 dua ya. Sekarang aku mau cari lada hitam. Bagian bumbu-bumbu di mana ya Bu? Belakang. Belakang sana ya? Berarti kita balik lagi ke situ. Yuk kita beli lada hitam. Mbak, ada lari hitam nggak Mbak? Ini aja. Aku mau dong Mbak, 1 oz ya? Boleh deh. Berapa ya Mbak? Satuannya 6.000. Kurang dong. Enggak, memang pasarnya segitu. Ah, masa nggak kurang? Yang lainnya pada kurang loh Mbak. Memang 6.000. Kurang nih. Kalau 6.000 aja lama. Oh ya? Ya udah deh. Satuan aja. Okay. Pemirsa, jadi sebenarnya aku harus ada kacang kapri, paprika merah, tapi kayaknya udah ada di rumah. Terus daun ketumbar ternyata di pasar ini tuh nggak ada. Tapi karena nyokap gue sering masak kari-kari, gue yakin banget di rumah pasti ada. Ya udah, kayaknya udah lengkap semua. Tapi udah Mbak? Udah.
Jadi kita langsung aja ke rumah yuk. Yuk pulang yuk.